Penyebaran virus corona atau COVID-19 terus meluas, khususnya di DKI Jakarta. Pemerintah menyerukan agar masyarakat melakukan berbagai kegiatan dari dalam rumah, menghindari keramaian dan kerumunan orang untuk menghindari penularan virus yang berasal dari Tiongkok ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghimbau pengurus masjid di DKI Jakarta tidak melakukan salat Jumat selama 2 pekan. Ini terhitung sejak Kamis 19 Maret 2020. Himbauan ini tak hanya berlaku bagi umat Islam, namun juga berlaku bagi umat agama lain untuk tidak melakukan ibadah secara